Piche, su piche, su piche, su piche. Kiri dengan tangan aku ni ada satu barang yang turun dari langit, entah langit mana, tak tahu langit ketujuh ke kali. Okay, so okay, kat tangan aku juga ada pisau, bukan untuk membunuh orang ataupun buat perkara apa yang tidak diingini ni. Okay, so aku buka dia punya kotak ni sikit, tengok apa ada isi dalamnya. Okay, okay, satu yang aku nak expect dikasih dia ni, okay, buku saya sangat kemas dan dia mention kat situ, tolonglah jangan baling, saya merayu abang ampus paling handsome, paling kacak. Okay, so aku buka kat sini, dalam ni ada satu barang, ya, rupa-rupanya ada satu tong diisi dengan minyak. Okay, so so far, okay, dia ada bagi frigis sekali, dia bagi emas dan dia bagi, nak tahu benda tu ori tak ori, kita boleh scan kat situ. Okay, terbaik memang di seller. Okay, so selalunya kalau aku nak pergi servis kereta semua, actually aku akan beli dekat Shopee saja. Okay, ini yang lepas punya, ada lagi balance aku simpan supaya boleh boleh carry forward di mana ada lah. So aku lagi jimat lah. So kalau ikutkan dekat sini, harga bekas satu lebih aku dapat RM50 saja. Okay, ini cara dia nak scan apa semua. Okay, ni ada dia punya ni lah. Okay, so dia agak bagi free gift mask kali. Okay, ini kedai aku beli total RM54.50. Okay, ini kedai dia, kau boleh search dekat Shopee, Meizu Official Store, kau boleh tengok sini, check apa semua. So barangnya ni memang terbaik dan dia memang material 100% original daripada from USA, Japan and Italy pembuatan dia.